بسم الله الرحمن الرحيم. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah mengenai salah satu bangsa yang ditakuti oleh orang-orang Eropa pada masanya. Bangsa ini dikenal dengan bangsa Hun. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan peperangan di masa lalu. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Suku Hun adalah suku nomaden terkemuka pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi yang asal-usulnya tidak diketahui, tetapi kemungkinan besar mereka berasal dari suatu tempat antara tepi timur pegunungan Altai dan Laut Kaspia, kira-kira sekarang Kazakhstan. Mereka pertama kali disebutkan dalam sumber-sumber Romawi oleh sejarawan Tacitus pada tahun 91 Masehi sebagai yang tinggal di wilayah sekitar Laut Kaspia dan saat ini tidak disebutkan sebagai ancaman bagi Roma lebih dari suku barbar lainnya. Pada waktunya, ini akan berubah karena Hun menjadi salah satu kontributor utama jatuhnya Kekaisaran Romawi. Karena invasi mereka ke wilayah sekitar Kekaisaran, yang sangat brutal, mendorong apa yang dikenal sebagai migrasi besar antara sekitar 376 hingga 476 Masehi. Migrasi orang-orang ini seperti Alan, Goth, dan Vandal mengganggu status quo masyarakat Romawi dan berbagai serangan serta pemberontakan mereka melemahkan kekaisaran. Mengutip satu contoh saja, kaum Visigoth di bawah Fritigern diusir ke wilayah Romawi oleh bangsa Hun pada tahun 376 Masehi dan setelah mengalami pelecehan oleh para administrator Romawi, memberontak. Memulai perang Gotik pertama dengan Roma pada tahun 376 hingga 382 Masehi, di mana bangsa Romawi dikalahkan dan kaisar mereka Valens terbunuh di pertempuran Adrianople pada tahun 378 Masehi. Meskipun orang Hun secara rutin digambarkan sebagai orang biadab dan binatang, terutama oleh penulis kuno seperti Jordanes dan Ammianus Marcellinus, Priscus dari Panium menggambarkan mereka dengan cara yang lebih baik. Priscus benar-benar bertemu Attila de Hun, makan bersamanya, dan tinggal di pemukiman Hun. Uraiannya tentang gaya hidup Attila dan Hun adalah salah satu yang lebih dikenal dan tentunya salah satu yang paling menyanjung. Di bawah Attila, suku Hun menjadi kekuatan militer paling kuat dan paling ditakuti di Eropa dan membawa kematian dan kehancuran kemanapun mereka pergi. Namun setelah kematian Attila, putra-putranya saling bertarung demi supremasi, menyia-nyiakan sumber daya mereka dan kekaisaran yang telah dibangun Attila runtuh pada tahun 469 Masehi. Dalam upaya untuk menemukan asal-usul orang Hun, para sarjana sejak abad ke-18 Masehi telah berspekulasi bahwa mereka mungkin adalah orang-orang Xiongnu misterius yang mengganggu perbatasan Tiongkok Utara, terutama selama dinasti Han. Seperti orang Hun, Xiongnu adalah pengembara, prajurit berkuda yang mahir menggunakan busur dan menyerang tanpa peringatan. Orientalis dan cendekiawan Prancis Joseph de Guignes pertama kali mengusulkan bahwa Hun adalah orang yang sama dengan Xiongnu. Dan yang lain sejak itu bekerja untuk mencari dukungan untuk klaimnya atau menentangnya. Dalam keilmuan modern tidak ada konsensus tentang hubungan Xiongnu Hun, tetapi sebagian besar telah ditolak karena kurangnya bukti. Sejarawan Christopher Kelly menafsirkan upaya untuk menghubungkan Xiongnu dengan Hun sebagai berasal dari keinginan untuk tidak hanya menemukan lokasi definitif untuk asal-usul Hun, tetapi juga untuk mendefinisikan perjuangan antara Hun dan Roma sebagai pertempuran antara bangsawan barat dan timur barbar. Kelly mengutip sarjana lain untuk mendapatkan dukungan, menyimpulkan bahwa tidak ada alasan untuk menghubungkan Xiongnu dengan Hun dan mencatat bahwa Guignes bekerja pada saat bukti arkeologi tentang Xiongnu dan Hun langka kali, dengan dukungan orang lain. Menyimpulkan bahwa Kazakhstan kemungkinan besar adalah titik asal suku Hun, tetapi mencatat bahwa sayangnya tidak mungkin menyarankan sesuatu yang lebih tepat.
Namun bagi para penulis kuno, mengetahui asal-usul orang Hun itu sederhana, mereka adalah binatang jahat yang muncul dari hutan belantara untuk menghancurkan peradaban. Suku Hun begitu mereka dilahirkan oleh para penyihir yang kawin dengan setan, kemudian menetap di tepi jauh rawa Maiotik. Jordanes selanjutnya mencatat bagaimana mereka gemar berburu dan tidak memiliki keahlian dalam seni lain. Setelah mereka tumbuh menjadi suatu bangsa, mereka mengganggu kedamaian ras tetangga dengan pencurian dan pemerkosaan. Mereka memasuki peradaban ketika salah satu pemburu mereka sedang mengejar hewan buruan di tepi terjauh rawa Maiotik dan melihat seekor rusa betina yang membawa mereka melintasi rawa. Sekarang maju dan kembali berdiri diam, yang menunjukkan kepada mereka bahwa rawa tersebut dapat diseberangi sedangkan sebelumnya, mereka mengira rawa tidak bisa dilewati seperti laut. Begitu mereka mencapai sisi lain, mereka menemukan tanah Scythia dan pada saat itu rusa betina itu menghilang. Sementara penggambaran Hun Jordanes jelas bias pengamatannya tentang mereka bergerak seperti angin puyuh konsisten dengan deskripsi orang lain. Orang Hun secara rutin dicirikan oleh mobilitas dan keganasan mereka menyerang tanpa peringatan dan tidak membedakan antara kombatan dan non-kombatan, pria, wanita, atau anak-anak. Begitu mereka menyeberangi rawa dan menaklukkan Scythia, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Kecepatan pergerakan orang Hun dan keberhasilan mereka dalam pertempuran paling baik kedua ilustrasikan dalam penaklukan mereka atas wilayah yang meliputi Hongaria saat ini. Pada 370 Masehi mereka menaklukkan Alansdan. Pada 376 Masehi, telah mengusir Visigoth di bawah Fritigern ke wilayah Romawi dan mereka yang berada di bawah kepemimpinan Athanaric ke Chalcalans pada tahun 379 Masehi. Orang Hun melanjutkan invasi mereka ke wilayah tersebut dan, seperti yang ditulis oleh sejarawan Herwig Wolfram, mengutip sumber kuno Ambrose, kekacauan yang ditimbulkan ia tersebar luas orang Hun jatuh di atas Alan, Alan di atas Goth, dan Goth di atas Taifali dan Sarmatians. Banyak dari suku-suku ini selain Goth mencari perlindungan di wilayah Romawi dan ketika ditolak, mereka mengambil sendiri untuk menemukan cara untuk melarikan diri dari Hun. Antara 395-398 Masehi, orang Hun menyerbu wilayah Romawi Trace dan Suriah, menghancurkan kota dan lahan pertanian dalam serangan mereka tetapi tidak menunjukkan minat untuk menetap di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, ada orang Hun yang bertugas di tentara Romawi karena pemukiman Foederati dan Hun telah disetujui oleh Roma di Pannonia. Perbedaan yang tampak pada orang Hun sebagai sekutu dan musuh Roma diselesaikan ketika seseorang memahami bahwa pada saat ini orang Hun tidak berada di bawah pemimpin pusat. Di dalam suku secara keseluruhan tampaknya ada sub-suku atau faksi yang masing-masing mengikuti pemimpinnya sendiri. Untuk alasan ini, seringkali sulit untuk menentukan apa tujuan keseluruhan Hun saat ini selain, seperti yang dicatat Jordanes, pencurian dan pemerkosaan. Tekanan mereka terhadap suku-suku di sekitarnya dan terhadap Roma berlanjut saat mereka menyerbu sesuka hati dan tanpa hambatan. Paradigma yang sama berlaku untuk semua suku orang yang pernah tinggal di wilayah di luar perbatasan Romawi. Pada bulan Desember 406 Masehi, kaum Vandal menyeberangi Sungai Rhine yang membeku dan menyerbu Gaul untuk melarikan diri dari suku Hun dan membawa serta sisa-sisa suku lainnya. Orang Romawi tidak lebih beruntung dalam menangkis serangan Hun daripada orang lain. Pada tahun 408 Masehi, kepala salah satu kelompok Hun, Uldin, menjarah habis-habisan Trace dan karena Roma tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghentikan mereka secara militer. Mereka mencoba membayar mereka untuk perdamaian. Uldin bagaimanapun menuntut harga yang terlalu tinggi, sehingga orang Romawi memilih untuk membeli bawahannya. Metode menjaga perdamaian ini berhasil dan akan menjadi praktik yang disukai orang Romawi dalam berurusan dengan orang Hun sejak saat itu. Tidak mengherankan jika orang Romawi memilih untuk membayar orang Hun demi perdamaian daripada menghadapi mereka di lapangan. Mereka adalah penunggang kuda ahli, digambarkan seolah-olah menyatu dengan tunggangan mereka-mereka jarang terlihat turun dan bahkan melakukan negosiasi dari punggung kuda mereka. Baik orang Romawi maupun yang disebut suku barbar tidak pernah menghadapi pasukan seperti orang Hun. Mereka tampaknya dibiarkan untuk peperangan berkuda dan menggunakan busur dengan sangat efektif. Kemampuan mereka untuk muncul entah dari mana menyerang seperti angin puyuh,
dan menghilang membuat mereka menjadi lawan yang sangat berbahaya yang tampaknya mustahil untuk dikalahkan atau dipertahankan. Kekuatan tempur Hun yang sudah tangguh akan menjadi lebih kuat dengan penyatuan mereka di bawah orang Hun yang paling terkenal, Attila. Pada tahun 430 Masehi, seorang kepala suku Hun bernama Rugila dikenal oleh orang Romawi sebagai raja bangsa Hun. Apakah dia benar-benar menguasai semua Hun atau hanya faksi terbesar tidak diketahui. Beberapa cendekiawan, seperti Mladjov, mengklaim bahwa seorang raja Hun bernama Balamber memprakarsai sebuah dinasti dan merupakan kakek Rugila sementara yang lain. Seperti Sinor, mengklaim bahwa Balamber hanyalah pemimpin dari satu subset atau faksi dari suku Hun atau mungkin tidak pernah. Ada sama sekali. Jika klaim Mladjov diterima, maka Rugila adalah raja dari semua suku Hun. Tetapi ini tampaknya tidak mungkin karena tidak ada bukti persatuan pada saat dia memimpin penyerangannya. Rugila memiliki dua keponakan, Attila dan Bledadan. Ketika dia meninggal dalam kampanye pada tahun 433 Masehi, kedua bersaudara itu menggantikannya dan memerintah bersama. Attila dan Bleda bersama-sama menengahi perjanjian Margus dengan Roma pada tahun 439 Masehi. Perjanjian ini melanjutkan preseden Roma membayar Hun dengan imbalan perdamaian yang akan menjadi ketentuan yang kurang lebih konstan dalam hubungan Romawi-Hun sampai kematian Attila. Setelah perjanjian dibuat, orang Romawi dapat menarik pasukan mereka dari wilayah Danube dan mengirim mereka melawan Vandal yang mengancam provinsi Roma di Sisilia dan Afrika Utara. Orang Hun mengalihkan perhatian mereka ke timur setelah perjanjian Margus dan berperang melawan kekaisaran Sasani tetapi dipukul mundur dan diusir kembali ke dataran besar Hongaria yang merupakan markas mereka. Dengan pasukan Romawi yang dulu menjaga perbatasan sekarang dikerahkan ke Sisilia, orang Hun melihat peluang untuk menjarah dengan mudah. Kelly menulis, segera setelah Attila dan Bleda menerima intelijen yang andal bahwa armada telah berangkat ke Sisilia, mereka membuka serangan Danube. Pada musim panas tahun 441 Masehi, Attila dan Bleda menggerakkan pasukan mereka melewati daerah perbatasan dan menjarah kota-kota di provinsi Illyricum yang merupakan pusat perdagangan Romawi yang sangat menguntungkan. Mereka selanjutnya melanggar perjanjian Margus dengan menunggangi kota itu dan menghancurkannya. Kaisar Romawi Theodosius II kemudian menyatakan perjanjian itu rusak dan menarik pasukannya dari provinsi untuk menghentikan amukan Hun. Attila dan Bleda menanggapi dengan invasi besar-besaran, menjarah dan menghancurkan kota-kota Romawi hingga jarak 20 mil dari ibu kota Romawi Konstantinopel. Kota Naissus, tempat kelahiran Kaisar Constantine the Great, dihancurkan dan tidak dibangun kembali selama satu abad setelahnya. Orang Hun telah belajar banyak tentang perang pengepungan sejak mereka bertugas di tentara Romawi dan dengan ahli menggunakan pengetahuan ini secara harfiah menghapus seluruh kota seperti Naissus dari peta. Serangan mereka semakin sukses karena sama sekali tidak terduga. Theodosius II sangat yakin bahwa Hun akan menepati perjanjian itu sehingga dia menolak untuk mendengarkan dewan manapun yang menyarankan sebaliknya. Theodosius II menyadari bahwa dia dikalahkan tetapi tidak mau mengakui kekalahan total, meminta syarat jumlah Roma sekarang harus membayar untuk menjaga Hun dari kehancuran lebih dari 3 kali lipat. Pada tahun 445 Masehi, Bleda menghilang dari catatan sejarah dan Kelly mengutip Priscus dari Panium tentang hal ini. Bleda, Raja Hun, dibunuh sebagai akibat dari rencana saudaranya Attila. Sumber lain tampaknya menunjukkan bahwa Bleda dibunuh dalam kampanye tetapi karena Priscus dianggap sebagai sumber yang paling dapat diandalkan, secara umum diterima bahwa Attila telah membunuhnya. Attila sekarang menjadi satu-satunya penguasa Hun dan komandan pasukan tempur paling kuat di Eropa. Penggambaran Priscus tentang Attila yang dia temui saat dalam misi diplomatik untuk Kekaisaran Timur pada 448 atau 449 Masehi. Menggambarkan dia sebagai pemimpin yang hati-hati dan sadar yang sangat dihormati oleh rakyatnya dan berbeda dengan kemewahan penguasa Romawi, hidup sederhana. Kelly mengamati bahwa pembaca Romawi Priscus akan mengharapkan gambaran yang sangat berbeda tentang momok Tuhan dan akan membandingkan deskripsi Priscus dengan apa yang mereka ketahui tentang kelebihan Romawi. Kelly menulis, selama hampir 500 abad, sejak Kaisar Romawi pertama Augustus,
Perilaku di perjamuan telah menjadi salah satu ukuran moral seorang penguasa dan mencatat bagaimana tidak adanya kemabukan, kerakusan, dan kelebihan akan menjadi yang paling mencolok. Perilaku Attila menunjukkan tingkat kesederhanaan dan pengekangan yang dapat dibandingkan dengan perilaku kaisar terbaik. Meskipun Attila dapat dikendalikan dan sopan dalam lingkungan rumah tangga, di medan perang dia tak terbendung. Antara 445 hingga 451 Masehi, Attila de Hun memimpin pasukannya dalam berbagai serangan dan kampanye yang sukses membantai penduduk di daerah tersebut dan meninggalkan petak kehancuran di belakangnya. Pada tahun 451 Masehi, ia bertemu dengan Jenderal Romawi Flavius. Aetius dan sekutunya pertama dari Visigoth pada pertempuran dataran Cataluan di mana dia dikalahkan untuk pertama kalinya. Pada 452 Masehi, ia menginvasi Italia dan bertanggung jawab atas penciptaan kota Venesia di mana penduduk kota-kota melarikan diri ke rawa-rawa untuk keselamatan dan akhirnya membangun rumah di sana. Kampanye Italianya tidak lebih berhasil daripada invasinya ke Gaul dan dia kembali lagi ke markasnya di dataran Hongaria Besar. Pada tahun 452 Masehi, kerajaan Attila membentang dari wilayah Rusia saat ini hingga Hungaria dan melintasi Jerman hingga Prancis. Dia menerima upeti reguler dari Roma dan pada kenyataannya dibayar sebagai jenderal Romawi bahkan ketika dia menyerbu wilayah Romawi dan menghancurkan kota-kota Romawi. Pada tahun 453 Masehi, Attila menikahi seorang wanita muda bernama Ildico dan merayakan malam pernikahannya, menurut Priscus, dengan terlalu banyak anggur. Seluruh pasukan sangat berduka atas kehilangan pemimpin mereka. Penunggang kuda Attila mengolesi wajah mereka dengan darah dan melaju perlahan dalam lingkaran yang stabil mengelilingi tenda yang menahan tubuhnya. Menurut legenda, sebuah sungai kemudian dialihkan, Attila terkubur di dasar sungai, dan air kemudian dilepaskan mengalir di atasnya menutupi tempat itu. Mereka yang ikut serta dalam pemakaman dibunuh agar tempat pemakaman tidak pernah terungkap. Menurut Kelly, ini juga adalah kematian yang terhormat, karena itu adalah bagian dari penghormatan pemakaman bagi pejuang hebat yang telah membawa pengikutnya sejauh ini dan mencapai banyak hal untuk mereka. Setelah upacara pemakamannya selesai, kerajaannya dibagi di antara ketiga putranya Elach, Dengizich, dan Ernak. Kehadiran Attila yang berwibawa dan reputasinya yang menakutkan telah menjaga keutuhan kekaisaran dan tanpa dia, imperium itu mulai pecah. Ketiga bersaudara itu saling bertarung demi kepentingan terbaik mereka sendiri alih-alih mengutamakan kepentingan kekaisaran. Masing-masing bersaudara mengklaim sebuah wilayah dan orang-orang di dalamnya sebagai milik mereka sendiri dan seperti yang ditulis Jordanes. Ketika Ardarich, Raja Gepidae, mengetahui hal ini, dia menjadi marah karena begitu banyak negara diperlakukan seperti budak dengan kondisi paling rendah. Dan yang pertama bangkit melawan putra-putra Attila. Ardarich mengalahkan Hun di pertempuran Nedao pada 454 Masehi di mana Elach terbunuh. Setelah keterlibatan ini, negara-negara lain memisahkan diri dari kendali Hun. Jordanes mencatat bahwa dengan pemberontakan Ardarich, ia tidak hanya membebaskan sukunya sendiri, tetapi semua orang lain yang sama-sama tertindas. Kekaisaran Hun bubar dan orang-orang terserap ke dalam budaya orang-orang yang sebelumnya mereka kuasai. Pembalasan atas kesalahan sebelumnya tampaknya telah dilakukan sebagaimana dibuktikan oleh pembantaian Goth terhadap orang Hun dari Pannonia setelah kekaisaran jatuh. Setelah tahun 469 Masehi, tidak ada lagi penyebutan tentang kampanye Hun pemukiman atau aktivitas apapun mengenai mereka sama sekali sebagai pasukan yang tangguh. Selain perbandingan sejarawan kuno antara suku Hun dan koalisi Avar yang kemudian. Setelah tahun 469 Masehi hanya ada cerita tentang pembantaian, penyerangan, dan teror yang kedua hami suku Hun pada tahun-tahun sebelum kematian raja terbesar mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua.